Saya Muhammad Solekan, wartawan Tribun Jateng. Saat ini sedang melaporkan kecelakaan yang melibatkan beberapa kendaraan. Itu sementara melibatkan tiga kendaraan mobil atau kendaraan roda 4. Saat ini kondisi lalu lintas di Flyover Purwasari padat merayap dari arah melibatkan beberapa kendaraan, entah itu roda 2 maupun roda 4. Beberapa kendaraan minibus. Ambulans yang menjemput. Mobil Sumpara. Untuk yang mau lewat di Flyover Purwasari, harap berhati-hati karena ada beberapa pecahan dari bagian mobil yang masih berserakan di jalan. Di lapangan pada malam hari ini terkait kondisi kecelakaan yang berada di Flyover Purwasari. Untuk info selanjutnya akan kami sampaikan di portal berita kami maupun di sosial media kami. Sekian Tribuners, selamat malam. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.